es krim challenge, yaitu kita makan es krim pakai topping. Kalian tengok kayak mana makan es krim pakai topping. Ini es krimnya, nggak ada 4 es krim. Di sini udah ada es krim. Ini teman-teman. Jadi kami mau makan es krim ini pakai stocking ini. Jadi muka kami ditutup pakai stocking ini, teman-teman. Dan kami akan lomba siapakah yang bisa makan pakai es krim ini yang paling bersih mulutnya dan yang paling cepat, ya kan? Iya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Nanti kalau seandainya dia kalah, teman-teman, kita harus jewer kupingnya. Iya, biar merah. Biar merah. Ya. Nanti siapa yang menang, ya itu dia jewer. Kalau menang jangan, menang ini hebat lah. Ini hebat. Oke, teman-teman. Kalau ini siapa yang menang kita jewer, siapa yang kalah enggak kita jewer. Yang kalah lah jewer. Oke. Oke, pakai aja. Kita masukkan ya di sini. No. Aduh. Aku sebetulnya ya kan, malu deh buka dulu pakai stocking ini. Cuman ya enggak apa-apa ya kan. Tadi kayak mau gigit, kan tadi buka dia enggak sadar. Oke, langsung kita mulai. Oke. Sini. Dah. Penonton kami banyak kan di belakang ada ribuan, teman-teman. Ribuan lah. Ini udah agak cair, teman-teman. Oke, tapi enggak apa-apa, kita akan makan. Oke, kita akan memulai memakan es krimnya. Rasanya ini ada, ini rasa apa ini? Gak tahu aku rasa apa ini. Ini fruity. Oh, ini ada blueberry. Apa fruity? Fruity nih. Ih, grape, anggur. Yeay, rasa anggur. Apa lu aja? Udah. Satu, dua, tiga. Wah, kan cepat. Ingat jangan bayi, teman-teman. Ini hasilnya enak loh. Tapi stocking ini muka lagi. Gigi kan jadi kena ngilu. Ngilu. Dia ligat ya, ligat. Sampai habis ya, sampai kamu pasti dia menang. Kayak gimana bisa? Gimana bisa? Ya, yang ada nanti ini meleleh. Bukan habis. Dia udah lupa sih. Sampai pasti yang berarti kita udah habis ya kan? Kehidupan ya teman-teman, aku belum. Kalau tadi kan aku milih yang ini loh. Main berdosa teman-teman, dia berpikir kalau ini yang paling. Iya, karena dia bisa ini lah, milih ini berarti. Salah emang ya kan? Udah apa? Ini enggak bisa, enggak kali. Enak kali lo, enak. Cas. Cheers. Oke. Aku mau bisa aku cas. Dia mau cas kayak mau cas akhir. Udah biru ya bibirnya. Thank you. Gigiku biru. Enggak lah, gigiku warna biru. Dia sial dua kali tuh, aku sial banget sih ini. Tapi pertama dia sini, baru itu sakit. Lengket di mulutku. Bubasi, tak boleh buang-buang. Kalau jatuh diambil, kalau 5 menit. Kalau kata anak dulu, belum 5 menit ya kan? Iya. Jadi gak apa-apa. Jadi ini kita sok gini. Bahkan ya, untung ini es krim teman-teman. Coba kalau makanan yang kayak yang keras gitu, pasti gak bisa masuk ke mulut. Ini mending cair, kan? Enak kali, mantap. Enak kan lainnya? Ini jadi air dia. Wow. Nah, cair dia, jadi jatuh. Meleleh. Tengok ini. Tangan sudah kena es krim semua, rasa. Dengnya. Oke. Ini ada lagi satu cup lagi kira-kira kayak gini, teman-teman. Oke, ini satu cup lagi. Kira-kira apakah bisa menghabiskan ini dulu, baru kami bisa pakai ini. Kalau nggak habis, ya bagaimana teman-teman? Kalau waktunya sudah habis, ini waktunya. Pokoknya siapa yang tercepat dan terbersih ya? Iya. Sampai kosong lah ini, sampai kosong ini masih ada. Masih penuh.
ini. Harus bergerak cepat. Pak karyawan. Karyawan pun enak juga ya kan. Pilih ngilu. Nah ini bro. Aku hati ke ngilu. Aku tahu lah ngilu. Oke teman-teman, terpaksa ketawa kan, terus saya ketawa ya teman-teman. Kok jigong gak teman-teman? Biru! Ambang lu? Enggak. Ini biru ya? Aduh, enak kali. Biru lah orang ininya aja. Ininya aja biru, ha? Ya aku enggak, kenapa dia? Enggak, ha? Ini biru, ini kan biru. Oke, sikit lagi habis ya. Mana banyak? Ini lagi ya? Aku lah. Sama ini. Kalau tadi tetap pas tau kayak gini, lebih habisin dia kan? Ih, itu malam. Satu detik teman-teman langsung gitu. Gigit dia dalam. Ini gak bisa sedih. Ini nampak gini. Biru lah. Dia kencang juga dia teman-teman. Kencang juga, aku juga kencang. Ini harus, berarti ini harus seriuskan juga ini ya. Ada yang deg-degan. Yaitu aku. Gaskasnya, gak bisa dia berkata-kata apapun. Gaskasnya terus. Gigirnya, giginya ada biru. Kalau panas-panas kayak gini. Jess udah keluar dari tempat tumpah ini. Ya giginya. Ini kami buat ini karena request kalian teman-teman. Iya, kalau yang kemarin ada yang komentar bilangnya punya stocking dan sambil makan es krim, jadi kami buat. Banyak juga yang DM-DM ya kan. Oke. Dikit lagi ya. Lama juga ya habisnya. Apalagi sempat tadi yang terus keras. Oke. Apalagi dia es batu ya kan. Wow. Bisa gak bisa habis. Batu gawat lah. Oke. Wow. Amazing. Habis teman-teman. Habis. Apakah kamu habis? Tolong dijawab. Sudah habis. Lanjut lagi ini. Oke, teman-teman. Lanjut yang kedua ya. Gimana buka ini? Oh, bisa? Gak bisa. Gini. Jauh kan beda nih kayak yang tadi ya sama saya. Lebih enak kalau menurutmu enak yang mana? Yang aku yang pertama. Kalau aku ini udah kental ya. Aku yang pertama. Ini dah ada. Kalau ini kan lebih segar. Iya sih. Ini dah ada apa nih? Apa namanya? Mangkok ya? Sendok. Sendoknya oke. Ini mau buka taman. Kira-kira dia cantik kan? Gak sabar kan? Aku enak teman-teman.
Jadi kami itu berasa cuma 1/4. Ini gak sadar loh. Coba kan komentar dulu gak sadar dia mukanya kayak mana. Jelek aku jauh jelekan dia. Dia gak usah nengok dirinya sendiri. Dia sejelek apa dia kan. Dia hidungnya pun makan ya. Namanya hidung ini kan gak mau ketinggalan. Dia buka hati pulang. Dia kan cuma mulutnya ini. Jadi dia gak ikut makan. Atau konten apa yang mau kami buat, kalian tulis di kolom komentar ataupun kalian DM ke DM Instagram kami. Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang karena subscribe ini gratis. Jangan lupa juga kalian like, comment, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya teman-teman agar setiap kami masuk video baru, kalian orang yang pertama bisa lihat video kami. Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Karena berkat dukungan subscribe kalian, channel ini akan semakin berkembang dan kami juga semakin semangat berkreasi ya, teman-teman. Jangan lupa juga kalian follow Instagram kami di bawah ini @cindywsmg. Elma Wece. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.